Freya. Oh. Ah. Oh ya. Saya lupa lah. Jadi? Polisteri. Ah. David. Ah, Hongwan. Yes. Arka Imban. Jodi Ahmad. Ah, Fraser. Yes. Tak tahu. Okay. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. Meanwhile. Okay, assalamualaikum semua. Kawan-kawan sosmed. Ni saya nak beritahu lah. Sempena. Pemilihan JDT Academy katanya di stadium latihan JDT 2. Taman Mawang Persidang. Ni suasana dia. Ni keadaan anak-anak yang tak dapat main. Dah sampai ke petang kena sidai. Daripada pukul 6 pagi pun ada yang datang daripada Kelantan, Pahang, Melaka. Termasuk kawan sendiri lah. Anak kawan pun daripada lepas subuh tadi kita dah sampai kat sini. Tak tercuit. Tak tahu apa sistem yang dia buat. Sampai mak bapak pun ada yang dah berjumpa sendiri dengan coach. Coach JDT Academy ni berbual dengan dia. Dan dia pun aku tak ada nak cakap apa lah tentang komen feedback daripada coach yang mengelakkan JDT Academy ni. Dia seolah-olah tak nak dengar apa nitihan daripada mak bapak dan budak-budak yang tak dapat main ni. Dia hanya nak tengok berapa ramai orang yang datang untuk pemilihan. Sedangkan tak nampak pun cara-cara untuk berpilih dia masuk ke JDT Academy. Ini budak-budak ni, kanak-kanak ni. Pengurusan out lah. Pengurusan memang out. So, coach dia hanya tengok pada player yang player di sini. Itu coachnya. Dia hanya cuma dengar je apa yang dia berkata komplain. And then dia cakap, Have you finished? Okay, have you finished? You can go out. I want to watch a football game. Itu dia ada cakap. Ada saya tak profesional lah cara dia. Nak buat pilihan JDT ni, akademi ni, dia lah bersistematik. Ini caranya super macam pasal malam. Super pasal malam. So, kecewa lah. Kecewa. Memang sangat-sangat kecewa. Tengoklah keadaan dia tu. Kecewa. Tengok budak-budak sampai main kat belakang. Sian. Takat ni sajalah. Lepas ni tak adalah nak pergi JDT Academy ke apa. Main je lah support sekolah ni. Okay, assalamualaikum. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!